harus selalu ingat ya nak, harus baik sama orang. Salam buat komporman, jaki, gepeng, bewok, dan bule. Salam sayang Bapak Dodo. Keberhasilan Vino G. Bastian memerankan Dodo Rozak dalam Miracle in Cell No. 7 versi Indonesia telah menyentuh hati banyak penonton, membuat mereka merindukan penampilannya yang penuh emosi. Karakter Dodo, seorang ayah dengan keterbelakangan mental yang berjuang untuk bertemu dengan putrinya, telah menjadi ikon dalam perfilman Indonesia. Kisah yang mengharukan ini mampu menarik perhatian publik, hingga banyak yang berharap adanya kelanjutan dari kisah Dodo dan putrinya, yaitu Kartika. Menjawab harapan ini, Falcon Pictures bekerja sama dengan Korea Contents Panda untuk merilis sequel berjudul Kedua Miracle in Cell No. 7. Pengumuman tentang proyek sequel ini disampaikan dalam acara bergengsi Asian Contents and Film Market di Busan, Korea Selatan, memberikan kejutan besar bagi para penggemar film. Pada sequel ini akan melanjutkan kisah antara Dodo Rozak dan putrinya, Kartika Rozak, yang diperankan oleh Graciella Abigail. Penonton akan diajak kembali merasakan ikatan ayah dan anak yang kuat, yang merupakan jantung dari cerita Miracle in Cell No. 7. Kekuatan emosi yang tersampaikan dalam hubungan ini menjadi daya tarik utama film pertama, dan di sequel ini ceritanya akan dikembangkan lebih dalam. Untuk menggarap sequel yang sangat dinanti ini, Herwin Novianto dipercaya sebagai sutradara. Ia sebelumnya dikenal sukses menggarap film Kang Mak from Pimak, menunjukkan kemampuannya dalam menghidupkan film yang emosional. Alim Sudio, penulis naskah berbakat, kembali menulis cerita yang dipastikan akan menyentuh hati penonton. Beberapa aktor dari film pertama juga akan kembali, termasuk Vino G. Bastian, Graciella Abigail, Marsha Timothy, Indro Warkop, Tora Sudiro, Indra Jegel, Rigen Rakelna, dan Brian Domani, dan masih banyak pemain lainnya yang siap menghidupkan kembali karakter-karakter yang telah dikenal dan dicintai. Sequel ini tidak hanya akan mengulang kesuksesan film pertama, tetapi juga memperdalam dinamika hubungan antar karakter. Kisah tentang Dodo yang secara tidak adil dipenjara atas tuduhan pembunuhan dan perjuangannya untuk bisa bersama putrinya merupakan inti dari film ini. Dalam usahanya untuk bertemu kembali dengan putrinya yang masih kecil, dia meminta bantuan sesama narapidana untuk menyelundupkan anaknya ke dalam penjara. Dalam 2nd Miracle in Cell No. 7, penonton akan melihat bagaimana kehidupan Dodo dan Kartika setelah peristiwa mengharukan di penjara, serta tantangan-tantangan baru yang harus mereka hadapi. Film Miracle in Cell No. 7 versi Indonesia sebelumnya sukses besar dengan meraih lebih dari 5 juta penonton dalam 22 hari penayangannya, menjadikannya salah satu film box office terbesar di Indonesia. Kesuksesan ini juga mencerminkan popularitas film aslinya di Korea Selatan, yang pada tahun 2013 memecahkan rekor dengan 12,8 juta penonton. Keberhasilan yang diraih di berbagai negara, termasuk Turki dan Filipina, membuat cerita ini menjadi favorit para produser untuk di-remake. Habe Nafin, eksekutif produser Falcon Pictures, mengatakan bahwa keputusan untuk melanjutkan kisah Miracle in Cell No. 7 didorong oleh antusiasme penonton Indonesia yang begitu tinggi. Danny Lee, Wakil Presiden Eksekutif Contents Panda, juga menegaskan bahwa cerita ini adalah pilihan aman dan menjanjikan bagi produser di seluruh dunia karena keberhasilannya yang fenomenal. Bagi para penggemar film yang sudah menantikan kelanjutan kisah Dodo dan Kartika, 2nd Miracle in Cell No. 7 akan tayang di bioskop mulai tanggal 25 Desember 2024. Film ini akan menjadi hadiah akhir tahun yang sempurna bagi penonton yang ingin kembali merasakan kehangatan dan keharuan dari hubungan ayah dan anak ini. Jangan lewatkan tanggalnya dan pastikan untuk memasukkan film ini dalam daftar tontonan wajib kalian. Jangan lewatkan berita terkini seputar dunia perfilman lainnya dan jadilah yang pertama mengetahui informasi terbaru dan eksklusif dengan mensubscribe channel Vont News sekarang juga. Like video ini jika kalian suka dan kirimkan dukungan atau partisipasi kalian lewat Super Thanks dan lewat link Saweria yang ada di deskripsi sebagai bentuk respect agar channel Vont News lebih semangat lagi upload video terbaru. Sampai ketemu di video berikutnya and have a nice day!